اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita banggakan dan doakan para dani-dani al-mukarramun, tuan guru hampura agung-agung sinang pura dewek tidak bisa menyebutkan kemasingan beliau satu persatu. Mudah-mudahan beliau-beliau tetap diberikan kesehatan mu'afiyah, dipanjangkan umurnya umur barokah, pulih keturunan yang alim-alimah, soleh-solehah, hafiz-hafizah, berbakti taat kepada Allah, kepada Rasulullah, pada guru-guru dan kedua orang tua. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Para dani-dani ustaz yang sempat hadir, yang sama-sama kita hormati, semoga juga beliau-beliau tetap diberikan kesehatan muafiyah, dipanjangkan umurnya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sahibul majlis kakanda al-ustaz Haji Adum SPDI, semoga beliau tetap dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal. Nini, mami, sanak bije yang dewek hormati, singkatnya hadirin wal hadirat, mudah-mudahan tunggu sarang sami endah dicat nama sehat mu'afiyah, bilu umur umur barokah fi ta'atillah, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil umam sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihil aqwam. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم أما بعد. Inggih pertama-tama ndawak ngiring gamak besarang-sarang bersyukur rojok disidu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah lungguh desarang sami masih gamak dican isi disidu Allah Subhanahu wa taala nikmat i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Ampure dewek sampun dikinggin besarang-sarang bareng telaik kanje adinda al-mukarram tuan guru haji asrarul haq di madrasah as-sauladiyah. Dewek 10 tahun di Mekah al-mukarramah,
Dimin jauh keluarga kadang jari searak di Lombok ngiring ziarah makam Datuk Umar gerantung nikah di Ma'la. Muk ketau isi satpam Ma'la niki kenji ke lalu ke dewe pimpin semua keluarga besar kita dari Lombok ziarah makam Datuk Umar gerantung baca surat Yasin tahlil zikir langsung yang terus lari muk berbohong. Masyaikh-masyaikh kita di Madrasah As-Saulatiyah Mekah Al-Mukarramah maupun di Madinatul Munawwarah mun ketau isi batur Mekah isi batur Arab Saudi andini Arab memperingati hari kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wabil khusus di Masjidil Haram andini Arab nikingi guru-guru lunggu dari sarang sami yang mengajarkan kitab-kitab Ahlu Sunnah wal Jamaah ala mazhabil Imam Syafi'i wabil khusus ini sekolah di anggang majah. Astagfirullah. Niki berlaku di tanah kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Balak ngiring-ngiring beterus tengiring Malik betimu-betimu Jakarta masih di kota besar arah ngangguan betimu-timu di jauh arah ngangguan di mentara marah ngangguan ini Lombok tengah wahara run berembas-rembas sanjian-sanjian. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan gamak dijaga adik sinta berham berpendapat sadik nganggu. Bapak ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah ulungguh de sarang sami saarak ulik Lombok niki masjid miring pertahanan tradisi budaya anjuran Nabi yang ditradisikan oleh orang-orang tua kita. Endik debasi pelunggu de sarang sami nurut-nurutan kenaun di nuagawi isi Nabi. Endik. Marah basi nadinda al-mukarram pan guru baru. Cinta itu tidak pakai dalil. Cinta itu tidak pakai dalil. Sila. Cinta itu bicara hati nurani. Longgo dan sarang sami pangeran cinta mung kangen Rasulullah. Kangen Rasulullah. Sai-sai pindeng kangen di wah luwi cari entan ya berdalil-dalil alasan ya endek. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ampuran ni cewek-cewek jamaah bini wabil khusus lupa dah kulit pajak si dengan tua baik panung patungan mami nyai IS selalu berabu bangkat kabuk mak. Oh iya, dia mati langsung. Lalu betul-betul ponnya lo cowok. Cowok sejurus. Itulah jin. Ini dindik berdalil-dalil masih lah. Dindik berdalil.
kalau berbicara tentang peringatan mau dengan tualai pangeran luar biasa. Kata Imam Al-Ghazali, al-aqlu ma'asyari nurun ala nuri. Apabila akal pikiran itu disatukan, dicampurkan dengan agama, maka akan melahirkan cahaya di atas cahaya. Angkat sampunan lunggu desarang sami kinut ya wadi unin dengan sandik ngangguan maulid yurin lapah kocok ini mau mangan aneh lagu leka leka ahamir salawat ma'assalam tengiring haturin nojo kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ampura teh baru ampun yang matur kuna dinda al karam tuan guru tenang bilian umur ya nggih aran yang waktu duwe anak baja lalu sekolah untuk berasa sholat dia makin waktu di baik ya tetap doang ibu merisi sebetulnya Ustaz Haji Adu makin masih kering keduma di sekitar salah rumuh juga malik rumirah masih jadi 15 tahun nirah umur ini masih 15 tahun. Bapak ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lamun ya ngiring bicara peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arak dua ya katur makin hikmah. Kelebihan kita memperingati maulid ini arak dua ya yang katur. Sak pertama, hikmahnya kita memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama meningkatkan kualitas ibadah lungguh disarang-sarang. Rembi yang matur meningkatkan kualitas ibadah ke yubide tanggi pikir bulan-bulan si lainan lamun bulan mau. Basir nikingi ulama arah empat rukun maulid. Basir ulama yang sak pertama terbaca sirah Nabi. Baca sejarah hikayat kisah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angkat dengan tuak layak dimin. Amin pasien beliau ini. Beliau ini juara, mendapat juara di madrasah salatnya. Pintar luar biasa. Yang dia bawa yang pintar beliau ini dapat juara cum laude di madrasah salat. Masya Allah. Jadi untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, nggih, yang pertama rukunnya adalah membaca hikayat kisah cerita hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angkat dengan tuak laik niki dimin aranu datang bulan maulid bin wajiban baca al-barzanji. Angkat pelunggu dasarang sami pangeran sampun pelunggu wibian atau julun malam baca al-barzanji dan sambut nayir rukun maulid baca al-barzanji baca kisah sejarah
Mun laik niki nggih aguya telang mangki niki pembacaan syair hikayat ni. Inilah hikayat padanya menyatakan tentang bulan belah. Arahan macam ni kaki? Cara, cara-cara saklay niki wah pis terpeteh. Yang pun pada marak meni mungkin kejarian. Ampura itu rukun maulid membaca sejarah hikayat hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yaitu membaca solawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tu rukun maulid sak kedua. Peluik-luik entah ngiring ngaturin solawat ojok Rasulullah baru sampun terbaca solawat alham. Lalu yang ketiga rukun maulid itu ngiring undang tuan guru nyampian memberikan kita nasihat, memberikan kita fatwa. Malik lumbuk isi tahlil zikir, ada baca tasbih, ada baca tahmid. Nah niki rukun maulid yang ketiga. Nah ye awenan yang niki nggih matur baru meningkatkan kualitas ibadah. Lalu yang keempat rukun maulid itu makan-makan alias memperbanyak bersedekah. Nah, arak bimpiat nasi mulut. Arak nggi? Alhamdulillah. Ye awenan dengan tuak lai bimpiat nasi mulut. Sebagai ciri untuk melengkapi rukun maulid itu harus makan angka ye ciri hasan lamun dengan maulid harus narak. Aduh nasi malu harap pare jari kalu aduh nasi malu syok berembin tanda piak ina badik je sekuali-sekuali miak doang badik ngih. Ayak barak carin aturan syarat entan dengan laik piak nasi mulu. Ampur. Ini masih dilakukan oleh keluarga besar kita di Bayan. Kebetulan papu kedewek niki jari mang. Bisik tajah cari-cari dengan pak laik. Syarat dengan piak nasi mulut pangeran ada empat. Pertama harus mandi bersih. Wadah mandi piak nasi mulut duit. Enak andik dua. Riki-riki piak nasi mulut. Selesai mandi wudu. Menjaga kesucian. Bagian daripada mengagungkan kebesaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sak kedua harus tepiak isi jamaah bini sawah engkah kalian bulan. Yentan dengan laik. Darah salaik. Lagu arak, 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 ampura tanggi, arak samungkah kalin bulan, gih. Niki cari dengan lain, lagu arak solusi masih, arak solusi, mungkin tiang hati. Ia cari dengan tuak lain, yang pun pemali, yang pun bagian daripada mentakzimi peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
harus dengan bini sawah engkah kalen bulan ia kanggu piak nasi bulu untuk menjaga kesucian, menjaga mentakzimi, mengagungkan kebesaran baginda Nabi Muhammad direwah niki. Kemudian ampura dan yang selanjutnya dengan tualai dimin aran anu uah dejauhan beras rekat isinya piak nasi mulut niki khusus tahun miak ilik bali belik atau lik musola atau lik langgar atau lik masjid. Yang terakhir watun sak miak niki pangeran amok reket niki baju solah. Ye cari dengan waklah bin erit entan piak nasi mulut bin melian ni pangeran antas nasi mulut sak lae dakak-dakan sebulan bekasem ndik nek bansu-bansu kemben rit carin mun nasi mulut sak lae pangeran lamunnya kicak lamunnya bewet kican berterus penyakit geteh mimo arak makin geteh mi mulut dar. Mungkin itu artinya supaya kita itu jangan sekali-kali menyia-nyiakan nikmat rezeki. Nikmat rezeki bewet-bewet ampur tebeng penyakit berterus geteh mimo. Mun mangkin pengerak dindik kena sejam nasi mulut ni 5 menit doang prak bansu kembein dakak-dakan masih biak masih piak nasi mulut lagu enggih pangeran ketimbang dinara sila ketimbang dina uli sekualin cukup rukun sila enggih nah itu meningkatkan kualitas ibadah lamun di bulan mulut di gawe ya, pangeran sak marak ni. Kemudian wadut sak ngiring jauh dulang isit satu temui ini ya jeneng enceh-enceh sekuali erwe ondek demili ondek dekayun sak solah-solah doang isitnya mun batur lombok barat ni kiam pura wad maulid yuk pelangan wik yuk sekoto jelateng kampung sekik bijajari niki sak namatan sekik singgorok sam. Ye jarin dengan Lombok Barat bagian dari daripada mengagungkan perayaan mau. Ayo jarin dengan tu pangeran. Jarin dengan tu. Mau pelunggu de sarang sami mangkin. Alhamdulillah masih ndek sekuali-sekuali entan dek ngering jamu temui. Alhamdulillah arak teh botol alhamdulillah arak buah-buahan arak jeruk arak anggur arak salah mun luah si bulan mulid lamun lik gedeng kebunggu di sarang sami mun arak temui datang api si satu paling-paling kupi sila paling-paling ku beda bikin bulan mau niki kena ke pangeran meningkatkan kualitas ibadah kemen ini semua kita lakukan ikhlas bersedekah mengagungkan peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Taimiyah Abul Abbas At-Taqiyuddin guru besarnya, imamnya orang Wahabi yang tidak membolehkan orang maulid. Apa katanya? At-ta'zimul maulid wa-tikhaduhu musiman wa-yab'aluhu ba'dun nas wa-yakunu bihi ajrun azim.
Saya jua sak ngiring pebeli. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak dia jadikan sebuah tradisi setiap tahun dia lakukan yang dilakukan oleh sebagian manusia, wa yakunu bihi ajrun azim, akan mendapat pahala besar, kata Imam Ibnu Taimiyah Abdul Abbas At-Taqiyuddin, guru besarnya, imamnya orang Wahabi yang disanjung-sanjung. Berarti dengan Wahabi, dengan sandingan Maulid niki, ye durhake ndek badik go. Lalu yang kedua, hikmah kelebihan tengering memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ajang silaturahim. Nyocok dengan tuak lain luar biasa. Modeparan dengan tuak niki budu. Dek. Ittaqu birusatal mu'minin fayanzuru binurillah, manik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittaqu birusatal mu'minin fayanzuru binurillah. Takutlah, khawatirlah terhadap ramalan-ramalan orang mukmin yang sejati. Siapa mukmin sejati itu? Adalah ulama. Dengan toak layak yang pun pasu sengak gurun irajan. Gurun senumbi ulitnya daid pasu gurun endah tahun terima. Guru senun terima oleh guru, guru senun terima oleh guru. Akhirnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi dari jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tuak laik sendik neman terjadi wan tak bau si neramalah. Apa unin dengan tuak laik ampurut batu ngompal baun air bangu mati isi lepang elu-elu sabuk belu. Arak telu perkara unin dengan tuak lain. Eh anak, tadi baik. Baik. Gih. Sikit je tu. Gih kan sikit. Padahal arak undangan yang di Masjid Agung. Yang pura tadi. Sikit je. Pasien dengan tuak laik ini terjadi saat-saat ini di akhir zaman. Laik tahun pasien apis batu ngompal baun air kebangu mati isi lepang sabuk bilu depada enti atau ilu-ilu sabuk bilu. Nah ilu-ilu sabuk bilu ni kia perkenan pengeran. Ilu-ilu sabuk bilu biluan adinda ni mik ir jaga hubungan silaturahim lungguh ke sarang sana. Sehingga kembali akhir zaman lemah jarang dengan milih besemeton karena Allah. Di akhir zaman dengan besemeton karena hefe. Dengan besemeton karena pangkat dan kedudukan jarang berkuhur kancu semeton lamun di narak telu lamun di darak di kinggi tercampuran kancu hefe. Ya ampun dengan tua lain pihak tradisi budaya peringatan maulid atau hari-hari besar Islam sebagai ajang silaturahim lemak sambung malik nikiti entah dulu. Nggih arak guritan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pengajian yang kedua akan disampaikan oleh Tuan Guru Haji Abdul Wahab. Waktu dan tempat disilahkan.